Dr. Arief Mailana, Koordinator UGD RSUD Profesor Dr. Sukandar Mojokerto, bahwa corona sekarang sedang merajalela. Ini dibuktikan dengan penuhnya beberapa rumah sakit yang menjadi rujukan corona. Salah satunya adalah Rumah Sakit Umum Profesor Dr. Sukandar Mojosari Mojokerto. Maka dari itu harap berhati-hati, tetap melakukan protokol kesehatan, karena kita tenaga medis di sini sudah bekerja pagi, siang, sore, malam tiada henti untuk menangani pandemi ini. Kita minta bantuan kepada panjenengan semua untuk membantu diri kalian sendiri maupun membantu masyarakat serta warga Kota Mojokerto, termasuk tim medis yang telah berjuang untuk mengobati panjenengan-panjenengan semua yang sedang dalam kondisi sakit. Tinggal di rumah, tinggal di rumah. Tempat yang aman untuk kita adalah rumah. Sangat terdengar adanya corona. Di tempat kami pun juga sudah padatnya semua tempatnya. Baik oksigen pun juga mulai menipis. Jadi saya berharap untuk masyarakat agar tetap di rumah saja, jangan kemana-mana. Kami himbau kepada masyarakat tetap melakukan prokes di rumah saja, di rumah saja, di rumah saja. Kalau nggak penting-penting sekali. Menghimbau kepada masyarakat agar memperhatikan 5M, mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, menghindari kerumunan, supaya masyarakat di rumah saja. Kami dari Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Mojokerto, untuk saat ini kami melakukan bawaan kepada masyarakat untuk stay at home. Tetap di rumah saja, di rumah saja. Saya Tias dari PMI Kabupaten Mojokerto. Donor plasma konvalesen itu adalah salah satu terapi untuk penyembuhan pasien COVID-19. Tetapi saat ini plasma konvalesen itu sangat sulit untuk dicari. Saya berharap semuanya agar mematuhi protokol kesehatan dan mencintai diri sendiri. Kalau mas-mas sayang saya dan sayang keluarga juga sayang diri sendiri, ayo tetap di rumah. Saya Didi Sudarsono, relawan pemakaman dan pemulasaraan PMI Kabupaten Mojokerto. Saya sudah capek, saya sudah lelah. Setiap hari saya harus mensucikan, memandikan, memulasarakan jenazah-jenazah yang terpapar COVID. Saya berharap kepada kalian semua, tolong patuhi protokol kesehatan. Tetap di rumah, patuhi protokol kesehatan, jaga diri kalian. Setiap hari ada yang terpapar COVID-19 dan setiap hari ada yang meninggal akibat COVID-19. Kami mohon kepada seluruh warga masyarakat, jaga diri, jaga keluarga, dan jaga negara untuk kita bersama-sama mematuhi protokol kesehatan dan juga kurangi mobilitas, tetap berdoa di rumah saja untuk bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar COVID-19 segera keluar dari hidup kita semuanya. Tetap semangat saudara-saudaraku. Kami mohon sekali lagi, PPKM skala darurat sudah dimulai. Patuhi dan ikuti anjuran pemerintah untuk tetap di rumah saja.